Seluruh penyihir di ReZero dan kekuatan mereka kita bahas lengkap di sini. Penyihir di ReZero diketahui sebagai salah satu entitas paling menyeramkan di ReZero dan merupakan salah satu simbol tabu. Hal ini dikarenakan salah satu di antara mereka menghancurkan hampir setengah dunia dikarenakan kekuatan yang dikenal sebagai otoritas dosa atau authority. Mereka biasanya tidak memiliki perilaku yang normal dikarenakan unsur penyihir yang mereka miliki berhasil merubah sikap dan juga karakter mereka. Mirip seperti kebanyakan uskup agung sekarang, sehingga bisa dikatakan kalau logika normal tidak akan berlaku kepada mereka. Dan kemampuan mereka lumayan sangat variatif pula. Berikut ini adalah seluruh penyihir dari ReZero dan kekuatan mereka masing-masing. Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Penyihir keserakahan Echidna. Echidna dikenal sebagai Witch of Greed atau penyihir keserakahan yang bisa kita katakan sebagai penyihir terlemah yang ada di sini. Dirinya dikenal sebagai penyihir yang memiliki keserakahan dan kehausan yang luar biasa ketika berbicara pengetahuan. Karenanya kekuatannya pada dasarnya berasal dari berbagai macam pengetahuannya akan sihir-sihir terlarang yang kebanyakan dirinya ciptakan. Pengetahuannya ini begitu diperebutkan oleh banyak orang sehingga berbondong-bondong orang mendatangi dirinya untuk meminta sesuatu. Dari mulai para bangsawan hingga raja sekalipun. Namun dikarenakan aura penyihir yang dirinya miliki, kebanyakan orang yang menemuinya berakhir dengan muntah-muntah saat berada di hadapannya. Sebelum Roswell L. Mothers, Echidna dikenal sebagai penyihir terkuat di masanya. Dirinya menguasai keenam jenis elemen dan yang paling menyebabkan Echidna sangat berbahaya adalah sihir-sihir terlarangnya, terutama sihir keabadian yang dirinya teliti selama bertahun-tahun. Dirinya berhasil menciptakan riset sihir klon di antara berbagai risetnya tersebut dengan para klon Ryuzu di Sanctuary sebagai hasil penelitiannya, dan dirinya jugalah yang berhasil menciptakan sihir Soul Transcription, membuat seseorang mampu mentransfer jiwanya ke orang lain. Sihir inilah yang membuat Roswell A. Mothers, murid Echidna, terus hidup hingga ratusan tahun setelahnya dikarenakan dirinya terus mentransferkan jiwa dan ingatannya ke tubuh keturunannya. Mengingat Roswell ini telah berada di huruf L di namanya, maka Roswell sekarang di era Subaru sebenarnya adalah keturunan ke-11 dari Roswell A. Mothers yang tubuhnya telah Roswell masuki. Dengan kata lain, Roswell yang sekarang adalah Roswell generasi ke-12. Sayangnya, meski jumlah pengetahuan yang luar biasa dimiliki oleh Echidna, Echidna dikenal memiliki fisik yang lemah. Menurut Nagatsuki Tape, pengarang ReZero, Echidna pernah tergelincir di air dangkal. Namun dikarenakan kekuatan fisiknya seperti bayi baru lahir, maka Echidna hampir tenggelam di genangan air tersebut. Selain itu, dirinya jugalah yang menciptakan roh agung artifisial seperti misalnya Beatrice, dan dirinya jugalah yang berhasil menyegel ingatan para penyihir lainnya terkecuali penyihir kecemburuan di Istana Mimpi di Sanctuary. Book of Wisdom atau Kitab Kebijaksanaan yang dirinya miliki yang sayangnya tidak muncul di anime adalah salah satu hal yang membuat Echidna sangat berbahaya. Dikarenakan buku ini mampu menyedot segala jenis pengetahuan dari ingatan dunia kepada dirinya sendiri. Dan buku inilah yang pada dasarnya merupakan prototipe utama dari kitab-kitab Bible versi lebih rendah yang saat ini digunakan oleh sekte penyihir. Sayangnya, kitab ini tidak bisa digunakan oleh orang selain Echidna, dikarenakan otak mereka akan terbakar jika membaca buku ini, dikarenakan banyaknya jumlah pengetahuan yang akan masuk ke kepala mereka. 2. Penyihir kerakusan Daphne. Daphne dikenal dengan julukannya sebagai Witch of Gluttony atau penyihir kerakusan, adalah penyihir yang memiliki unsur penyihir kerakusan di dalam dirinya. Di antara para penyihir, Daphne mungkin adalah yang paling gila jika dilihat melalui penampilan semata. Dirinya memiliki penampilan di mana dirinya seperti berada di dalam peti mati tegak yang akan membuka dirinya dan memperlihatkan dirinya dirantai dan diikat serta ditutup matanya. Sebenarnya, peti mati tempat Daphne bersemayam tersebut adalah binatang penyihir yang Daphne ciptakan supaya peti tersebut bisa menjadi kakinya. Selain binatang penyihir ini, Daphne jugalah yang menciptakan para binatang sihir lainnya yang ada di dunia, termasuk diantaranya 3 binatang sihir terkuat, yaitu kelinci besar, ular hitam, dan paus putih. 2 di antara 3 makhluk tersebut berhasil Subaru bunuh dan akhiri hidupnya setelah hidup dan meneror manusia selama ratusan tahun. Jadi bisa dikatakan kalau kemampuan dari authority gluttony-nya Daphne adalah menciptakan para binatang jahanam, yang kesemuanya adalah binatang yang umumnya memakan manusia. Selain itu, Daphne pada dasarnya dikutuk dengan rasa lapar yang tak tertahankan sehingga dirinya akan memakan apapun, bahkan karpet dan kursi, hanya untuk memuaskan rasa laparnya yang terus ada ini.
Dan inilah juga yang menyebabkan Daphne mengikat dirinya supaya dia tidak terlalu banyak beraktivitas dan kelaparan. Menurut Nagatsuki Pape, apabila Daphne mendengar ada anak yang menyisakan makanan, maka dirinya akan memakan sisa-sisa makanan tersebut dan memakan anak tersebut setelahnya, sehingga kita mesti hati-hati ketika berbicara dan berinteraksi dengan Daphne. Di web novel, alasan kenapa mata Daphne ditutup adalah supaya lawan bicaranya tidak terpengaruh oleh Daphne, karena siapapun yang melihat mata Daphne juga akan tertular rasa laparnya dan akhirnya akan memakan apapun, termasuk kursi dan meja, seperti apa yang Subaru lakukan ketika dirinya berada di istana mimpinya Echidna. 3. Penyihir kebanggaan Typhon. Typhon adalah penyihir kebanggaan atau Witch of Pride dengan otoritas unsur penyihir kebanggaan di dalam dirinya. Di antara seluruh penyihir, dirinya mungkin adalah yang kelihatan lemah dikarenakan Typhon pada dasarnya adalah anak kecil. Meskipun begitu, dirinya adalah salah satu yang paling menakutkan dikarenakan sikap kekanak-kanakannya ini, dan sikapnya ini menentukan penghakiman yang dirinya lakukan. Unsur penyihirnya membuat Typhon mampu menghukum orang-orang berdasarkan rasa bersalah yang ada di hati mereka dan menghakimi mereka. Meskipun begitu, Typhon juga mampu melihat apakah orang tersebut benar-benar jahat atau tidak melalui kontak kulit. Biasanya, Typhon akan melakukan penghakiman terhadap seseorang dan mengukur orang tersebut pantas dihukum atau tidak berdasarkan rasa bersalahnya. Dirinya juga bisa membuat tubuh seseorang hancur hanya dengan dilihat saja berdasarkan rasa bersalah tersebut. Jika misalkan seseorang yang Typhon hakimi tidak bersalah, namun memiliki perasaan bersalah dalam dirinya, maka tubuhnya akan pecah dan mati. Namun sang terdakwa tidak akan merasakan sakit. Berbeda jika orang tersebut benar-benar bersalah, maka rasa sakitnya akan sangat luar biasa. Di dalam pertarungan, Typhon akan menggunakan otoritinya ini seperti yang dirinya lakukan kepada Minerva, dan otoritinya akan langsung menghilangkan bagian tubuh yang menyerang dirinya. 4. Penyihir kenafsuan Carmilla. Penyihir kenafsuan Carmilla adalah perempuan dengan unsur penyihir kenafsuan di dalam dirinya. Carmilla sendiri memiliki kepribadian yang pemalu tanpa tubuh yang seksi ataupun terbuka. Namun orang-orang justru menginginkan dirinya, sehingga negara-negara bahkan berperang untuk memperebutkan Carmilla. Hal ini terjadi dikarenakan Authority of Lust atau unsur penyihir kenafsuan yang ada pada dirinya. Kemampuan Authority of Lust-nya Carmilla ini pada dasarnya membuat hampir setiap orang terpesona dengannya. Salah satu kemampuan dari Carmilla yang sangat menakutkan adalah Faceless Bride, atau kalau diterjemahkan berarti pengantin perempuan tanpa wajah. Kemampuan ini pada dasarnya membuat siapapun yang melihat dirinya akan terpesona, sehingga mereka lupa bernapas, jantung mereka berhenti berdetak, dan tusukan dari pisau atau pedang bahkan seperti tidak terasa kepada mereka. Membuat orang tersebut tidak hanya abai terhadap apa yang ada di sekelilingnya, namun membuat sensor bahaya dan insting bertahan hidup yang umumnya manusia miliki seperti tidak bekerja sama sekali ketika mereka terpesona oleh Carmilla. Dirinya juga bisa membuat dirinya berubah wujud menjadi apapun yang orang lain inginkan di mata mereka, ataupun apa yang mereka ingin dengar di telinga mereka. Hal ini terjadi ketika Subaru sedang berada di titik terendah di Act 6, dan Carmilla kemudian muncul dalam wujud rem sambil menenangkan Subaru. Selain itu, Carmilla juga bisa memanipulasi perasaan cinta di dalam diri seseorang. Hal ini dirinya lakukan ketika Subaru berusaha mengakhiri hidupnya di istana mimpi Echidna dengan menggigit lidahnya. Dan dengan meningkatkan rasa cinta yang ada di dalam diri Subaru, motivasi Subaru untuk bertahan hidup pun meningkat dan dirinya berhenti berusaha mengakhiri hidupnya. 5. Penyihir kemarahan Minerva. Minerva dikenal dengan namanya sebagai penyihir kemarahan adalah salah satu di antara penyihir yang sangat membenci konflik dan peperangan. Kemampuan dari Minerva pada dasarnya membuatnya mampu menyedot mana dari inti jiwa dunia, dan pada dasarnya mampu melakukan penulisan ulang atas sebab akibat pada luka serangannya. Namun meskipun begitu, kekuatannya ini memiliki efek samping, yaitu apabila Minerva menyembuhkan orang lain dengan memukulnya, bencana alam akan terjadi di tempat lain di sisi dunia. Hal ini terjadi akibat setiap kali Minerva menyembuhkan orang lain, dirinya mesti menyedot mana dunia, dan akhirnya di suatu tempat di wilayah lain bencana alam terjadi. Filosofi Minerva yang pada dasarnya hanya ingin menyembuhkan siapapun yang ada di hadapannya tanpa mempedulikan bencana alam yang dirinya hasilkan, membuat Minerva menjadi buronan oleh banyak negara dan kerajaan. Terlepas dari kemampuannya yang sangat berguna ini, kemampuannya ini membuat Minerva memiliki kelemahan, yaitu setiap pukulannya tidak bisa digunakan untuk menyakiti orang dan hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan orang yang terluka. Salah satu cara untuk membuat dirinya bisa menyerang musuh adalah dengan memanfaatkan efek samping dari kemampuan penyembuhannya yang membuatnya bisa menciptakan gempa atau longsor.
6. Penyihir kemalasan Sekhmet. Penyihir selanjutnya adalah Sekhmet, dan menurut Echidna, Sekhmet ini adalah penyihir paling kuat di antara para penyihir 7 dosa besar jika Satella tidak dimasukkan di sini. Dan dirinya pada dasarnya bisa membantai seluruh 6 penyihir dosa besar lainnya kecuali Satella hanya dengan satu gerakan saja kurang dari 1 menit. Sama sesuai dengan julukannya yaitu penyihir kemalasan, dirinya pada dasarnya luar biasa malas. Ketika Subaru pertama kali bertemu dengannya di istana mimpinya Echidna, dirinya bicara dengan tertelungkup dikarenakan Sekhmet malas untuk bangun. Tidak hanya itu, seluruh kekuatannya pun pada dasarnya akan dirinya keluarkan kalau dirinya bisa bersantai setelah dia mengeluarkannya. Inilah yang menyebabkan Sekhmet melawan para naga di masa lalu dan menghabisi mereka. Sebagai penyihir kemalasan atau Witch of Sloth, Sekhmet memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan tangan tak terlihatnya Subaru dan Petalius, namun kekuatannya jauh lebih besar dari mereka. Dirinya mampu menahan seluruh tubuh Minerva tanpa dirinya bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, sehingga seolah dirinya seperti memiliki kekuatan gravitasi atas tubuh Minerva. Sesuatu yang Subaru tak akan mungkin bisa lakukan, dan Petalius mungkin akan kesusahan untuk melakukannya. 7. Penyihir kecemburuan Satella. Penyihir kecemburuan Satella adalah penyihir paling ditakuti dalam sejarah manusia. Dirinya dikenal sebagai penyihir yang hampir menghancurkan seluruh dunia 400 tahun yang lalu, dan karenanya dirinya dianggap sebagai simbol teror dan ketakutan. Dirinya adalah setengah elf berambut perak. Karenanya keberadaan Satella menjadikan para elf pada akhirnya didiskriminasi luar biasa, apalagi kalau elf tersebut adalah setengah elf, dan lebih besar lagi bentuk diskriminasinya apabila setengah elf tersebut berambut perak. Para elf biasanya kemudian menyingkir akibat diskriminasi ini ke hutan atau ke tempat lain di mana tidak terlalu banyak orang ada. Akibat Satella sang penyihir kecemburuanlah, Subaru memiliki Return by Death yang menyebabkan Subaru akan hidup kembali apabila Subaru terbunuh di petualangannya. Akibat Satella pula lah, Subaru tidak bisa mengatakan kepada siapapun mengenai kemampuan Return by Death-nya karena Satella akan menghabisi Subaru, membuatnya mengulang kehidupannya atau membunuh siapapun yang Subaru sayangi kalau misalkan Subaru nekat melakukannya. Membuat Subaru akhirnya tidak bisa memberitahukan siapapun sama sekali akan keberadaan kemampuan ini. Terlepas kalau dirinya disegel di wilayah padang pasir Augria, Satella ternyata bisa memanifestasikan dirinya seperti yang terjadi ketika dirinya berhasil merasuki Emilia di Sanctuary dan kemudian menelan seluruh Sanctuary setelahnya ke dalam bayangan. Dan ini menunjukkan kekuatan sesungguhnya yang menyebabkan Satella ditakuti. Tidak diketahui oleh banyak orang, Satella sebenarnya memiliki 2 kepribadian ketika dirinya memasukkan unsur penyihir ke dalam dirinya. Satella yang lebih polos dan jujur, dan penyihir kecemburuan itu sendiri yang lebih kejam dan tak berperasaan. Mereka berdua mencintai Subaru, meskipun Subaru sendiri tidak mengerti kenapa mereka bisa mencintai dirinya, dikarenakan Subaru tidak pernah bertemu dengan mereka berdua. Evil Ceiling Stone Shrine, segel di mana Satella saat ini dikurung, di era sekarang dijaga oleh Shaula di sekitar area Menara Pleiades. Ketika berbicara kemampuan, maka kemampuan dari Satella sebagai penyihir kecemburuan yang memiliki Authority of Envy atau unsur dosa iri dan kecemburuan, maka yang paling menonjol tentu saja adalah keabadian yang dirinya miliki. Membuatnya hampir tidak bisa dibunuh oleh siapapun di masa lalu, dan karenanya penyihir kecemburuan mesti disegel supaya tidak mengamuk. Selain dirinya abadi dan tidak bisa ditebas oleh siapapun termasuk pedang suci pertama, Satella juga diketahui memiliki kemampuan untuk memanipulasi waktu yang kemudian bisa kita lihat dari kemampuan Subaru Return by Death yang pada dasarnya kita tahu berasal dari dirinya. Kemampuan ini membuat Subaru bisa melakukan restart di checkpoint tertentu jika misalkan dirinya terbunuh. Hal lainnya yang membuat Satella menakutkan adalah kemampuannya untuk merasuki Emilia dan memanifestasikan dirinya, dan kemunculannya ini langsung menghabisi seluruh penghuni desa Sanctuary dan kemampuannya dalam mengendalikan bayangan. Kemampuannya ini pertama kali diperlihatkan membentuk tangan bayangan mirip seperti tangan tak terlihatnya Subaru dan juga Petalius. Tangan inilah yang akan menghancurkan jantung dari orang yang Subaru sayangi apabila Subaru membeberkan mengenai kemampuan Return by Death miliknya. Selain itu, berkat kemampuan bayangan dari Satella, Satella akan menyelubungi dirinya setiap saat dengan bayangan hitam dan ini membuatnya tidak bisa disentuh oleh serangan fisik apapun. Kemampuannya mengendalikan bayangan begitu menakutkan karena ketika dirinya memanifestasikan diri, hampir seluruh Sanctuary berhasil dirinya telan dengan bayangannya hingga hanya menyisakan satu orang saja yaitu Garfield Tinsel ketika Satella berada di Sanctuary. Dan menggunakan bayangan-bayangannya tersebut, Satella bisa memotong, menusuk, dan mencengkram musuh. Hampir mirip seperti tangan tak terlihatnya Petalius, namun dengan volume yang jauh lebih besar. 8. Penyihir kesedihan Hector.
Warlock of Melancholy atau penyihir kesedihan Hector adalah salah satu penyihir yang muncul dalam backstory dari Echidna dan Roswell. Tapi sayangnya, entah kenapa penyihir yang satu ini tidak diketahui di dalam sejarah dan hingga sekarang, bahkan dirinya tidak diketahui nasib dan akhir hidupnya. Sebagai penyihir kesedihan, Hector bisa kita kenal dengan bajunya yang mirip badut dan posturnya yang bungkuk ke depan. Tubuhnya terlihat sangat pucat dengan tubuh sangat kurus dan badan seperti tak terawat dan rambut seperti tak disisir. Ketika bicara, dirinya terlihat seperti malas dan seringkali terdengar sangat panjang, terutama di ujung. Penampilan Hector ini dan pola nada bicaranya kemudian nantinya ditiru oleh Roswell supaya dirinya tidak melupakan Hector. Inilah sebabnya Roswell seringkali merias wajahnya seperti badut dan berbicara dengan nada panjang. Kemampuan unsur penyihir kesedihan milik Hector membuat Hector mampu menciptakan sebuah force field atau medan tak terlihat dan menggunakannya untuk menyerang, bertahan, ataupun menahan pergerakan musuh. Kemampuannya ini diperlihatkan ketika dirinya melawan Roswell yang saat itu berusaha melindungi Echidna gurunya. Semakin dekat musuh dengan Hector, maka semakin kuat pula force field yang dirinya akan gunakan. Dan ketika Hector melawan Roswell, meskipun Roswell dikenal sebagai penyihir yang berbakat, yang menguasai keenam elemen, Roswell dihancurkan oleh Hector dengan mudah dan force field ciptaan Hector berhasil membuat setiap tulang Roswell hancur dan organnya berantakan. Dan terakhir di nomor 9 ada penyihir kesombongan Pandora. Di posisi terakhir tentu saja ada Witch of Vainglory atau Witch of Vanity. Pandora dikenal sebagai penyihir keangkuhan dan diketahui sebagai antagonis utama dari anime ReZero. Dia juga diketahui sebagai pemimpin dari sekte penyihir. Dirinya lah dalang dari kematian Bibi Fortuna yaitu Emilia dan penyebab dari gilanya Petelgeuse Romane Conti. Sosok ayah dari Emilia yang kemudian setelah gila dijadikan uskup agung kemalasan di sekte penyihir oleh Pandora. Dirinya pula lah yang diketahui muncul dalam penaklukan Paus Putih di masa lalu yang dipimpin oleh Theresia Van Astrea yang saat itu telah kehilangan Divine Blessing-nya dan diperkirakan mengakhiri hidup dari Theresia. Saat ini, dengan terbunuhnya para penyihir dosa dan disegelnya Satella, Pandora mungkin adalah pengguna unsur penyihir terkuat dan menjadi satu-satunya penyihir yang diketahui masih hidup dan aktif pasca terjadinya bencana 400 tahun yang lalu. Kemampuan Authority of Vanity miliknya membuatnya memiliki kemampuan yang sangat overpower. Salah satu kemampuannya membuatnya mampu memanipulasi suatu fenomena tertentu. Sebagai contoh, ketika dirinya menyerang hutan Elior bersama dengan Regulus, dirinya menghilangkan dan menghapus keberadaan Regulus dari hutan tersebut. Dan sebagai gantinya, seluruh kerusakan yang Regulus buat, termasuk diantaranya hilangnya tangan Petelgeuse yang putus akibat serangan dari Regulus, teriset seolah tidak pernah terjadi apa-apa dan tangan Petelgeuse tiba-tiba muncul kembali. Hal ini tentu saja kekuatan yang menakutkan, dikarenakan dirinya pada dasarnya mampu memanipulasi sebuah event dan menghapusnya seolah tak pernah terjadi, walaupun peristiwa tersebut akan diingat oleh yang bersangkutan. Dan kemampuan ini menyebabkan semua sebab akibat yang dihasilkan secara langsung oleh orang yang dihapus keberadaannya menghilang juga. Tidak hanya itu, dirinya juga diketahui mampu memanipulasi ingatan seperti yang dirinya lakukan atas Emilia dan Petelgeuse, meskipun ingatan ini bisa dibangkitkan menggunakan cara tertentu. Pandora pada dasarnya membuat Emilia melupakan keberadaannya, sedangkan dirinya memanipulasi ingatan Petelgeuse dan membuatnya gila. Pandora juga diketahui bisa membangkitkan dirinya dari kematian seolah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang terjadi ketika Emilia menggunakan kekuatan sihir esnya berkali-kali kepada Pandora dan membunuhnya. Namun, Pandora respon berkali-kali setiap kali Emilia membunuhnya. Dirinya juga mampu memanipulasi indera seseorang seperti yang dirinya lakukan pada Petelgeuse yang menyangka kalau dirinya telah menghabisi Pandora, padahal saat itu dirinya membunuh Fortuna.